Hari tu saya lepak dekat ruang tamu sebab saya dah tak tahu nak buat apa kan. Dah habis stream dah, tengah malam pula tu. So saya tak tahu nak buat apa, nak buat video pun tak ada idea lagi untuk buat video apa. And lepak-lepak je lah dekat ruang tamu, tengok YouTube apa semua. Biasanya saya tengok podcast je lah. Tengok je lah video apa semua, tiba-tiba saya punya bos WhatsApp. Sekejap, WhatsApp kenapa macam gini? Bos saya WhatsApp. Then dia cakap, "Man, ada produk baru ni. Kalau nak unboxing boleh lah, nanti saya hantar produk tu." Saya macam, wow. Okay, boleh, tak ada masalah. Saya reply terus, boleh, tak ada masalah. Hantar. Dan dia pun hantar. Dan inilah dia produknya, Ceramic Bling 500 Pro B2. Dan dia adalah wireless microphone lah. So, tanpa membuang masa, jom kita unboxing Ceramic Bling 500 Pro B2 ini. Tapi sebelum tu, macam biasa, intro dahulu. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan sihat walafiat. Amin rabbal alamin. So hari ini kita akan unboxing satu produk dari Ceramic, iaitu Ceramic Bling 500 Pro B2. Ia adalah dual channel 2.4 wireless microphone system seperti yang ditulis dekat kotak ni. Dan sebelum kita ke video unboxing, saya just bagi tahu dululah sedikit sebanyak information tentang produk ini. Nanti kalau ada information yang lebih tu, saya akan bagi tahu dalam video unboxing kejap lagi lah. Okay, kita pergi ke information tentang produk ini. Produk ni macam saya cakap tadi, dia dual channel 2.4 wireless microphone system. Operating range untuk Ceramic Bling 500 Pro B2 ni adalah 100 meter line of sight. Maksudnya dia 100 meter ni lah. Macam mana nak cakap ke korang? Ni transmitter dengan receiver tu, dia boleh jarakkan sehingga 100 meter. 100 meter tu jauh bagi saya lah. Saya tak tahulah kalau korang rasa macam dekat, tapi bagi saya jauh lah. Kalau korang pernah dulu pergi ke sekolah dulu dan korang hadir pada hari sukan, ada tu balapan tu kan, ada lumba lari apa semua tu kan, kan ada acara 100 meter tu. Korang tak nampak ke track dia panjang? Bagi saya panjang lah. Kalau korang rasa tak panjang, tak pernah sabar. Transmitter dengan receiver ni, dia boleh still lagi boleh pick up dalam radius 100 meter. Gitu. Dan mic ni dia ada stereo dan mono output. So korang boleh separatekan track kalau korang pakai kedua-dua transmitter ni lah. Maksudnya macam kalau korang nak transmitter A ni dengar belah kanan sahaja dan transmitter B ni dengar belah kiri sahaja pun boleh. Tapi kalau korang nak macam kedua-dua transmitter ni mono pun boleh, tak ada masalah. So dia dengar macam center gitulah. Dia tak ada belah kanan belah kiri, tak ada lah. Gitu. Frequency response untuk mic ini adalah 50Hz hingga 18 kilohertz. Build quality untuk produk ni adalah durable plastik. Dan dimension untuk transmitter dan receiver ni, dua-dua ni sama je. Dari segi berat dan ketebalan dia pun sama. Berat receiver dan transmitter ni adalah 32 gram. Dan panjang dia 2.2 inci, lebar dia 1.5 inci, dan ketebalan dia 1.1 inci. Itu secara ringkasnya lah tentang Ceramic Bling 500 Pro B2 ni. Dan tanpa buang masa, jom kita ke video unboxing. Kita nak check apa je yang ada dalam kotak ni. Okay, let's go. So sekarang ni di depan saya dah ada satu produk yang kita akan unboxing pada hari ini, iaitu Ceramic Bling 500 Pro B2. Kita tengok-tengok dulu apa yang ada dalam kotak ni. Tapi sebelum kita buka kotak ni, kita tengok dulu information apa yang kita dapat dari kotak ini. Okay, macam korang tengok dekat screen sekarang ni lah, dia dah bagi tahu dual channel 2.4G wireless microphone system. Microphone system ni dia support 2.4 wireless punya ni lah. Okay, dan apa lagi di bawahnya, kita ada ni, dia bagi tahu battery charging case. Sekejap saya angkat dulu supaya lebih jelas lah korang untuk nampak benda ni. Battery charging case, ini dia punya diagramnya lah. So korang dibekalkan charging case supaya ni dua transmitter ni dengan receiver ni tak adalah berterabur ke mana-mana kan. Tiba-tiba hilang satu kan, pisang korang dalam benda ni mahal. So korang boleh letak dalam casing ni. Dan casing ni dia automatic charge lah. Korang letak je, dia automatic dia charge gitu. So kedua, kita ada ni lavalier microphone included. Ini yang menarik juga tentang produk ni, dia bagi sekali dengan lavalier microphone. So korang tak perlulah nak beli lavalier microphone berasingan kan.
Dia dah bagi siap-siap, jimat lah sikit duit korang. Dan kita pergi kepada poin yang ketiga, iaitu one click pairing. One click pairing ni apa? Kejap lagi saya bagi tahu. Okay. So di muka depannya, muka depan, muka dim lah. Eh tak, muka depan. Ni cover depan lah. Cover depan sebenarnya ayat dia. Dia tak lalu ke dalam kepala saya. Kenapa? So ini cover depan dia. So kita tengok belah sisi kanan pula, tak ada apa pun. Just ada gambar orang pakai produk dia ni je. Di bawah pun tak ada, atas pun tak ada. So kita pergi ke belakang pula. Ini dia, kat belakang ni dia ada terangkan sedikit sebanyak lah tentang produk ini. Kalau korang nak baca ni, saya boleh dekatkan, saya fokuskan. Lepas tu korang post lah eh. Lepas tu korang baca. Okay, jelas dah kot. Jelas lah. Dan ini dia punya specification ni. Kalau korang nak baca, korang bacalah. Saya fokuskan jap eh. Okay. Okay. Sebab ni info dia ni penting juga ni. Kalau korang yang menggemari bidang audio ni kan, baca sesuatu lah. Tapi kalau korang tak kisah pasal benda ni pun, tak ada masalah juga sebenarnya. So dekat atas ni dia ada bagi tahu portable charging case for easy carry. Macam saya cakap tadi lah, korang boleh simpan transmitter dengan receiver korang dalam case ni. Dan case ni dia automatic charge lah kalau case ni ada bateri. Kalau tak ada bateri, korang kena charge juga case ni. So kita pergi ke point yang kedua, one click pairing ni. Kejap lagi lah saya akan bagi tahu. Dan ini built-in mic dan external microphone option. Ini pun saya bagi tahu kejap lagi lah eh, sebab kita boleh terangkan ketika kita review produk tu. So itu dia kita punya information di bahagian belakang kotak. Kita pergi ke sisi kiri kotak. Tak ada apa pun ada dekat bawah ni, dan atas tak ada apa. So kita tengok apa yang ditulis dekat bawah ni. Also available. Oh ya yeah, ya. Ni dia bagi tahu produk apa yang kita dapat ni. Iaitu Blink 500 Pro B2. Kalau produk kita tu dia macam tulisan dia bold sikit. Kalau macam yang lain ni tulisan dia biasa je. Dia ada produk yang lain juga selain B2, Pro B2 ni. Dia ada B1, B2, B3, B4, B5, B6, B1W dan B2W. Yang kita punya ni Blink 500 Pro B2. Gitu. So kita tengok di bahagian bawah ni ada apa. Ni basically information tentang ni lah, produk ni dibuat kat mana. Lepas tu dia punya contact number, website, email apa, macam tu lah lebih kurang. Lepas tu ni ada barcode dia lah. Tak ada apa dah. So dekat atas pun tak ada apa juga. So kita boleh ni lah, kita boleh unboxing lah eh, kita punya produk pada hari ini. Ini Ceramonic Blink 500 Pro B2. Susah, panjang benar nama dia. Kita buka dulu. Dia buka dari atas kan. So kita sing, kita tuang dia macam ni dan kita tarik dia. Apa yang menarik geng tentang unboxing Blink 500 Pro B2 ni kan, korang akan nampak bahawasanya di dalam kotak ada lagi kotak. So kita tengok dulu apa yang ada dekat kotak ni kan. Tengok di sisi depan ada tulisan ni lah, Ceramonic Sound Remarkable. Dan kita tengok ke bahagian sisi kosong, bahagian belakang kosong, bahagian sisi kiri pun kosong, atas dan bawah kosong juga, tak ada apa-apa information. So tanpa buang masa, jomlah kita buka eh, kita punya kotak ni. Kotak dia buka ni macam ni je. Kau kena buka dari sisi sebab kotak ni dia macam magnetic. So korang just buka dari tepi. Kalau korang beli produk, of course produk tu akan bagi apa? User manual. Ha, ni dia. Kita dapat some documentation. Walaupun tak berapa penting sangat, tapi saya just bagi tahu ada ni lah, user manual dan ini warranty card. Dan korang dapat stiker dari Ceramonic. Itu dia. Korang dapat stiker dari Ceramonic. Begitu. So kita letak tepi. Dan ini dia, kita akan unboxing dia punya case apa semua. Kita tengok dulu apa yang ada dalam kotak ni. Boleh jadi barang ni sahaja yang ada, ataupun ada benda-benda lain lagi. Kita tengok dulu. Kita tarik dulu. Siap. Wait, ada satu lagi lah kotak. Eh, di dalam kotak, di dalam kotak ada lagi kotak. Kita tarik dulu.
Siap. Kita tutup dulu yang ni eh. Kita letak tepi dulu eh. So, inilah kotaknya terapu. Tak ada tulisan apa-apa. Di kotak hitam sahaja. Dan kita buka dulu apa yang terdapat dalam kotak ini. So, kita ambil yang ni dulu. Oh, ini windshield kan? Kalau tak salah saya lah, nama dia windshield. Windshield ni function dia. Sekejap eh, saya fokus dulu. Windshield, fungsi dia ni adalah kalau kau pergi di tempat berangin, contoh macam pantai ke ataupun tempat-tempat berangin lah, korang kena pakai lah windshield ni. Sebab windshield ni dia boleh eliminate sound angin tu. Kalau kau nak record video di tempat berangin, dia akan bunyi sound tu. Itu bunyi-bunyi angin lah. Dan kalau korang pakai windshield, dia boleh eliminate lah sound tu. Tapi ini untuk built-in microphone kalau tak salah saya ni. Sebab dekat sini ada span. Nampak tak? Saya tak tahulah jelas ke tidak. Jelas kot. Dia span di sini. Dia bukan lubang ke apa, dia span. Kita dapat dua. Ini satu, ini satu. Dapat dua. So kita letak tempi dulu. Okay, kita pergi ke barang yang kedua kita dapat dalam kotak ni adalah lavalier microphone. Dia bagi dua. Dia bagi dua geng. Ini yang menarik ni. Sebabnya kan, kalau korang beli mic yang wireless macam gini dan built-in pula tu sistem dia, tak banyak company akan bagi lavalier microphone pula untuk produk ni. So korang dapat dua dengan kabel TRS. Betul lah, kabel TRS. Kedua-duanya. Yang lagi satu pun sama kat asing. Betul. So ini dia. Orang dapat dua. Dan kita pergi ke barang yang seterusnya yang ada dalam kotak ni. Tarik dulu. Ini dia. Korang dibekalkan kabel. Sekejap, saya fokus dulu. Korang dibekalkan dengan kabel TRS. Sekejap. Kabel TRS ke TRS. Kejap lagi saya terangkan apa beza TRS dengan TRRS. Okay. So, kabel yang kedua yang kita dapat adalah kabel TRS ke TRRS. Meh nak terangkan apa beza TRS dengan TRRS. Ini adalah TRS. TRS kalau korang tengok dia ada dua ring hitam tau. Sekejap eh, saya nak fokus sekejap. Ni dia ada dua ring hitam. Satu, dua. Tu. Tapi kalau TRRS, dia ada tiga ring hitam. Sekejap saya fokus. Tu. Satu, dua, tiga. Ada tiga ring hitam. Apa kegunaan TRS dan TRRS ni? TRS ni, ini adalah dia punya kabel ataupun input untuk korang punya kamera. Tapi kalau TRRS, ini dia punya kabel ni, dia punya input ni untuk korang punya apa ni, mobile, untuk phone korang. Kalau korang nak pakai dekat kamera, korang pakai kabel ni TRS ke TRS. Korang cucuk kabel ni dekat mic dan kamera korang. Tapi kalau korang nak pakai dekat mobile, korang pakai kabel ni TRS ke TRRS. Dekat sini korang cucuk dekat korang punya mic tu kan, ceremony mic ni. Dan ini korang cucuk dekat korang punya phone. So kita letak tepi dulu. Kita tengok dulu apa barang yang ada lagi. Okay, kita dibekalkan dua kabel. Mungkin dia bagi satu kabel untuk kita guna, satu kabel untuk ni kot. Untuk apa ni? Untuk spare lah. Tak tahulah, kita tengok dulu eh. Kita dibekalkan kabel USB Type A. USB Type A ke USB Type C. Itu satu. Dan lagi satu, kita dibekalkan dengan USB Type A ke USB Type C. Ini bukan Type C. Sekejap. Bukan Type C lah. Bukan Type C. Ini micro USB. Kenapa dia bagi satu micro USB, satu Type C? Boleh tak? Tak apalah, kejap lagi kita cari tahu. Okay. So, okay, dah tak ada dah dalam kotak ni. Dalam kotak ni memang dah tak ada dah. Kosong lah. So, apa yang korang dapat dalam kotak ni adalah USB Type C, micro USB, dua windshield, kabel TRS ke TRRS, kabel TRS ke TRS, dan satu dan dua lavalier microphone. So, inilah apa yang korang dapat dekat kotak tu. So, kita letak tepi dulu.
Dan kita beralih kepada kotak yang ditunggu-tunggu. Kita tengok dulu texture casing ni lah. Saya tak tahulah texture apa dia pakai, tapi macam best lah. Sebab kalau pegang dia tu kan, tu dah fokus. Kalau pegang dia rasa selesa gila. Saya tak tahu texture apa. Korang komen lah dekat bawah apa nama texture ni. Saya tak reti lah. Macam tu. Dan dekat belakang tak ada apa, tak ada tulisan apa-apa. Dan ini dia punya zip begitu rapi. Kalau korang tengok ni, memang mantap lah. So, tanpa buang masa, jom kita in the boxing. Buka kita punya casing ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, let's go. Dan kita ada casing lagi. Di dalam casing macam biasa ada casing lagi. Ini casing untuk protect casing ini. Casing ini untuk protect kita punya transmitter dan receiver. Ha, gitu. So kita angkat dulu, kita letak tepi casing ni . Ini dia, kita ada casing. Dekat sini dia tulis Saramonic Sound Remarkable, dia punya trademark lah. Ini Blink 500 Pro, ini produknya TX, TX dan RX. Maksudnya adalah dua transmitter dan satu receiver lah. So kita tengok dengan secara dekat pula. Kat depan korang nampak lah. Kalau kat bahagian sisi bawah ni kita ada button open. Sekejap saya nak fokus dulu sebab lighting ada satu susah. Kita kena orang Kelantan cakap sengking sikit supaya nampak lighting dari arah sini kan. Dari arah sini kan lighting. Itu dia susah sikit. Biasalah YouTuber mandiri. Ini ada button open dengan button back. Open ni untuk korang buka casing ni lah. Dan kalau tak salah saya, kalau korang tekan button open selain dari buka casing, dia akan tunjuk dia punya battery level lah untuk casing ini. Ni ada satu indicator 1, 2, 3, 4. So dia akan beritahulah berapa banyak lagi tinggal battery dalam casing ni gitu. Bukan dalam transmitter dengan receiver . Dan lagi satu button pair. Kejap lagi saya akan ceritalah apa itu button pair. Okay. So dekat bawah kita ada ni dia tulis je lah model ni. Dan berapa bateri 3000 mAh. Ni punya version input 5V. Input 5V ni, kalau korang nak lebih detail, kita pergi ke sisi ini. Ini dia 5V. 5V 1.8 ampere, menggunakan USB Type-C yang dibekalkan dalam kotak tadilah. Kita apa tu, kita unboxing tadi. So bahagian sisi kanan dan kiri kita tengok dulu ada ke tak. Tak ada apa. Okey, tak ada apa. Jom, tanpa buang masa, mari kita buka dulu kita punya ni, kita punya casing ni. Tapi saya nak tunjuk dekat korang yang tadilah ada indicator kan. Kita buka dulu. Tak ada lah indicator. Mungkin baru buka kan. Dia tak charge lagi. So, tapi tak apa. Kita tengok dulu macam mana produk dia. Ada apa kat sini. Tarik dulu satu. Siap. Ini kita tarik transmitter dia. Kita try buka dulu transmitter dia. Tak payah try buka dulu. Kita tengok dulu dia punya diagram dia lah. Sekejap Kita fokus sekejap. Okay. So ini kita punya transmitter. Dia ada dua transmitter. Yang ni sekejap fokus. Satu, dua. Ini receiver. Ini Saramonic. Dia punya tulisan kat atas ni. Dia menggunakan durable plastik, bukan besi, bukan apa. So agak ringan jugalah. Macam yang saya cakap dekat awal video tadi, 32 gram. Agak ringan juga. So tidak membebankan korang lah kalau korang nak pakai transmitter ni. Ni Blink 500 Pro TX. TX ni adalah transmitter. So kita pergi ke sisi bawah, dia ada tunjuk indicator ni lah, wireless wireless dia punya features lah, 2.4G wireless. Inilah dia punya gambar rajah dia. Apa susah sangat nak sebut ayat tu. So di belah sisi kanan kita ada power button berserta mute button. Nama dia. Kalau kau nak mute dekat sini juga, kalau nak buka device ni pun dekat sini juga. Sama je. Dan ini kita ada button set berserta button plus dan button minus. Dan kita ada okey. Persoalan kita sudah terjawab yang tadi. Inilah dia geng, kenapa dia bagi USB Type C dengan micro USB. Sebab dekat sini micro USB. Dekat casing korang tadi tu USB Type C. Kenapa dia buat macam gitu? Saya pun pelik kan. Tapi tak apalah, kita sambung balik. Okey, ini micro USB.
So itulah, kita tengok dari sisi belakang. Inilah dia punya detail-detail. Kalau korang nak baca-bacalah. Dia fokus tak? Dia tak fokus lah. Jangan lagi sekali. Okay. Tu ada detail-detail dia. Kalau korang nak baca, korang post bacalah. Ini dia punya connector lah, connector transmitter ataupun receiver ke casing ini. Dan bahagian sisi atas ni kita ada ni built-in microphone. Jap, fokus dulu. Ni built-in, ini adalah built-in microphone. Built-in microphone ni dia menggunakan pola pattern omnidirectional. Omnidirectional ni adalah satu pola pattern yang menggambarkan bahawasanya mic ni dia pick up 360 darjah sound yang datang dari arah mana pun dia boleh pick up. Dia ada directional, dia ada cardioid, super cardioid, banyak lagi lah pola pattern. Itu korang kena search, search sendiri dekat Google. Saya just bagi tahu untuk omnidirectional je. Dia akan pick up 360 darjah. Datang dari mana arah pun dia boleh tangkap lah suara tu. Gitu. Sesimple itu. Kalau korang tak nak pakai built-in microphone, korang boleh pakai ni lah, mic dan line-in. Korang boleh pakai external microphone. Korang cucuk dekat sini, nanti korang boleh pakai lah lavalier microphone. Microphone ataupun shotgun microphone, tak kisahlah. So itu dia transmitter. Kita try buka dulu, boleh buka ke tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, boleh buka. Saramonic. Oi, mantap jiwa lah, geng. So saya terangkan sedikit sebanyak apa yang ada dekat transmitter ataupun receiver. Kita terangkan dekat transmitter dulu lah, sebab dekat tangan saya sekarang ni transmitter. Kalau korang nak buka tadi, korang hold button power tu selama 3 saat. Tunjuk tangan 3 saat untuk buka. Dan bila dia dah buka tu, inilah tampilannya. Untuk makluman korang semua, screen dia pakai ni adalah OLED screen tau. Dah macam Pocophone F3 dah ni. Lain macam. Seperti yang korang tengok dekat screen sekarang ni, dia ada tunjuk audio waves, dia ada tunjuk signal strength, battery level, mute or input mode. Kalau korang mute, dia akan tunjuk dekat sini. Kalau mic korang aktif pun, dia tunjuk kat sini juga. Ini adalah mic gain. So begitulah transmitter. Dan kita tengok dulu, kita tekan button set ni dekat bawah untuk tengok menu apa je yang ada. Oh, ini version dia. Version sekarang ni 1.1.9. Allah, kenapa susah sangat sebut ni. Aduh. Tapi kalau korang dapat tahu yang ada update terbaru untuk produk ni, korang boleh cucuk micro USB dekat sini ni. Lepas tu korang cucuk dekat komputer USB type A tu, korang boleh update. Kita tengok balik menu apa yang ada. Ini version, restore default setting ada. Dan language korang boleh pilih lah, korang nak bahasa Inggeris ke bahasa apa ke. Tapi biasanya kita pakai bahasa Inggeris kan. Ini mute key. Mute key ni sekarang ni kita enable. Kalau korang nak mute, sekali tekan je yang ni, nanti dia akan mute. Yang ni contoh ni. Tu. Dah nampak ada tu mute kan. Sekejap . Ni dah nampak mute. So kalau saya tekan lagi sekali, dia aktif balik. Kalau saya tekan balik, dia mute balik. Aktif. Gitulah lebih kurang . Apa lagi dekat menu ni? Sekejap kita tengok dulu . Version. Restore default setting. Mute key. Backlight. Okay, backlight tadi. Sekejap . Backlight mode on ataupun off. Kalau korang nak on boleh, nak off pun boleh, tak ada masalah. Input mode. Input mode ni just korang nak pilih mic apa yang korang nak pakai. Sama ada korang nak pakai mic yang built in ataupun korang nak pakai external microphone. Kalau korang nak pakai mic built in, korang pilih mic in ni. So korang boleh cakap macam biasa lah. Kalau korang nak pakai external microphone, korang tekan. Waduh, baru orang tengah bercakap ni. Sabar. Kalau korang nak pakai external microphone macam lavalier microphone tadi kan, korang boleh tekan korang boleh hold dekat button set tu kan. Korang pun pilih lah line in. So korang boleh lah cucuk korang punya lavalier microphone tu, boleh pakai macam biasa. Tapi sekarang ni saya tetapkan dekat ni mic line in. Mic in, maksudnya saya pakai mic yang built in ni. So kita pergi ke menu yang seterusnya. Kita ada mic gain. Seperti yang korang tengok dekat sini ni, saya pilih gain nombor 5. Maksimum dia adalah 6. Mic gain ni seberapa sensitif lah mic korang pick up. Lagi besar number, lagi sensitif dia pick up. Itulah lebih kurang. Tak ada lah. So letak dulu sini. Dan kita akan review transmitter pula. Dia punya receiver pula . Ini dia punya receiver. Ini transmitter juga. Dia ada dua transmitter. Dan ini adalah receiver. Sama je. Dia punya texture.
dia punya apa ni, tampilan dia lah. Ini apa tu, seremoni apa semua, dekat bawah pun sama, dekat belakang pun sama, dekat sisi kanan pun sama, mute button dekat sisi kiri pun sama juga, sama sebiji dengan transmitter tadi. Tapi dekat atas ni dia agak berlainan sikit sebab dia receiver kan, dia bukan transmitter. Kalau transmitter dia perlu ada mic, kalau receiver ni dia kena ada line out lah. Line out ni korang akan cucuk kabel TRS ke kamera ke ataupun mobile, bergantung kepada kabel yang korang gunakan tu lah. Bukan bergantung kepada kabel yang korang gunakan, bergantung kepada kamera ataupun mobile yang korang nak pakai. Kalau korang pakai mobile, korang kena pakai TRS ke TRRS kabel. Kalau korang pakai kamera, korang kena pakai kabel TRS ke TRS, dan korang cucuk sinilah. Dan ini untuk audio monitoring. Dan screen dia pun OLED juga, itu yang menarik ni. Tapi semua screen OLED lah, tak payah nak mention banyak kali. Macam banyak kerja pula kan. Kita try buka dulu, tengok dulu. Saramonic, mantap. Okay, ini dia. Kita tengok dulu tampilan dia macam gini. So saya terangkan satu-satulah apa yang ada dekat screen ini. Okay, boleh tak? Sekejap, saya nak try ini dulu sekejap. Dekat screen ini saya terangkan satu-satu. Huruf A ni adalah group icon. Satu yang ni signal strength. Contoh kalau korang punya transmitter duduk jauh, makin jauh makin jauh ni makin berkurang lah signal strength ni. Ini input mode macam saya cakap tadi lah. Kalau transmitter tu mute, dia akan tunjuk juga dekat sini. Kalau transmitter tu aktif, dia tunjuk juga dekat sini. Nombor 5 tu, itu adalah gain level lah. Betul lah, gain level sebelah sana tu. Itu adalah battery level. Dekat bawah tu ada pairing level, pairing level pula, pairing indicator. Yang macam headphone tu, the receiver headphone volume and mute status, the receiver output mode. Dan yang paling kanan sekali adalah receiver battery level. Section B pun sama juga, lebih kurang saya tak perlu nak jelaskan lagi, dia sama je. Okay, so itulah dia receiver untuk Saramonic Blink 500 Pro B2 ni. So kita try buka dulu yang ni, yang second ni. Saramonic, mantap lah. Itu dia receiver yang kedua. Receiver pula, transmitter yang kedua. So kita letak sini, tekan dulu. Dan macam mana nak pair dia, cukup simple. Korang hold button pair ni selama 3 saat, nanti dia akan synchronize. So itulah dia kita punya produk pada hari ni, Saramonic Blink 500 Pro B2 ni. So apa yang korang dapat dalam kotak putih besar tadi kan, korang tengok packaging punya lah cantik apa semua. Inilah barangnya, ada transmitter 2 dengan receiver 1 di dalam charging case ini, dimasukkan ke dalam case. Banyak ni, ada banyak case ni. Case pun tak selesai-selesai lagi. Dia punya casing untuk charging case Saramonic, lawa sangat charging case dia. Dan diberikan some wiring apa, bukan wiring lah, tapi macam wire TRS, lavalier microphone, kabel USB Type-C, kabel USB micro, micro USB. Kotak yang teramat sangat cantik ni, kita simpan balik. Kotak ni disimpan begini, tengok, tetap letak sini. Ini dia cantik lah kotak dia. Saya suka kotak dia, semua gila. Inilah dia. So tadi kita dah tengok video unboxing untuk Saramonic Blink 500 Pro B2 ni. Panjang betul lah nama dia. Dan sekarang ni saya just nak cakap apa yang saya suka tentang produk ni dan apa yang saya tak suka tentang produk ini. Kita pergi kepada benda yang saya suka dulu, okay? First, apa yang saya suka tentang produk ni adalah saya suka charging case dia. Charging case dia tu bagi saya itu satu konsep yang menarik. Dia bagikan sekali charging case, so korang boleh simpan transmitter dengan receiver korang tu dalam satu tempat. Tak adalah barang korang tu berterabur apa kan, transmitter korang duduk kat luar, receiver duduk dalam bag apa semua. Nanti kan kalau kena debu kan, susah pula. Sampai satu masa nak kena cuci pula. Itu leceh lah, betul tak? Kalau ada satu case untuk simpan tu, it's a proper case. Lagi-lagi case tu boleh untuk charge korang punya transmitter dengan receiver pula, itu lagi cun. Gitu. Itu yang salah satu yang saya suka. Dan benda yang kedua yang saya suka tentang panjangnya nama kau, Saramonic Blink 500 Pro B2 ni.
adalah saya suka dia punya stereo output option. So korang boleh ni lah, boleh separatekan track dari setiap transmitter tu. Kalau saya nak macam transmitter A bunyi belah kiri, belah kiri dan stereo B belah kanan, boleh, tak ada masalah. Saya boleh buat benda tu. Saya boleh editkan dekat software editing lah, audio editing apa semua gitulah lebih kurang. Kalau korang nak buat podcast, saya contohkan ada dua orang bercakap, korang nak moderator ni bercakap di belah kanan dan apa tu, orang yang di interview tu, bukan orang yang di interview, yang lagi seorang tu lah nak bercakap di belah kiri, korang boleh buat lah benda tu sebab dia ada stereo stereo output option. Benda yang ketiga yang saya suka tentang produk ni lah adalah portable. Dia kecil je, barang dia kecil sangat, so korang senang nak bawa ke mana-mana. Kalau korang travel kan, kalau korang nak buat vlog ke ataupun korang nak buat liputan ke, tapi liputan biasanya orang pakai dynamic microphone. Tapi kalau korang nak pakai yang ni pun boleh juga, tak ada masalah. Misalnya contoh korang buat liputan tentang banjir ke, waktu ada apa-apa yang terjadi ke dekat sana tu kan, korang buat liputan, boleh pakai mic ni. Oh, lagi satu, apa yang saya suka tentang produk ni adalah dia, screen dia tu dia pakai OLED screen. Okay, kita beralih pula kepada benda yang saya tak berapa gemar lah, tak berapa suka lah tentang produk ni. Pertama, kalau korang perasan tadi ketika kita unboxing, ada dua kabel yang berlainan. Ada satu micro USB, ada satu lagi tu USB Type-C. Kenapa dia buat macam gitu? Saya tahulah kenapa dia bagi dua kabel yang berlainan. Satu tu untuk charging case and satu lagi untuk transmitter dan receiver. Tapi kenapa transmitter dengan receiver tu dia tak buat USB Type-C juga? Lagi senang kan? Just bagi satu kabel, kabel tu boleh dipakai dekat charging case, transmitter dan receiver. Simple tu. Tak payah nak pakai dua ke tiga. Mungkin ada sebab lah. Dia tanya Seremonik sendiri lah benda ni. Saya pun tak tahu juga. Tapi itu bukan menyusahkan. Benda tu tak membebankan saya pun. Tapi kenapa? Instead of two, kenapa tak pakai satu je? And lagi satu, apa yang saya tak berapa gemar, yang saya tak berapa suka dengan Seremonik Blink 500 Pro B2 ni. Oi, lancar dah nampak. Nampak? Seremonik? Fahamlah maksudnya ya. Adalah case dia ni untuk transmitter dan receiver sahaja. Dia tak ada ruang untuk korang simpan wire-wire korang tu yang tak ada kan. USB Type-C, micro USB dah lah bagi dua kabel. Lepas tu dia bagi pula dua lavalier microphone. Oi, Shopee pula. Dia bagi TRS dan TRRS kabel. Banyak tu, dia bagi tu banyak. Which is saya menghargai lah benda tu. Memang kita kena berterima kasih jugalah dekat Seremonik sebab dia bagi tu memang full set gitu. Tak jarang company yang nak buat macam gitu, dia bagi ke semuanya untuk kita, kita just pakai saja. Tapi biarlah ada satu ruangan dekat casing tu, carilah satu space, bukan carilah, macam buat satu space sedikit sahaja lagi untuk simpan kabel-kabel apa semua ni. Itu lebih kemas lah bagi saya, menurut saya peribadi. Okay, so itulah apa yang saya suka dan saya tak sukalah tentang produk ini. Tapi saya lebih menyukai lah produk ni. Kalau saya personally lah, saya tak tahulah korang type dekat komen dekat bawah, korang suka ke tak produk ini. Bagi yang dah pakai, bagi yang belum pakai, korang komen je lah. Saya nak tahu jugalah. Mungkin ada yang dari korang tu yang dah pernah pakai produk ni, korang boleh bagi tanggapan korang terhadap produk ni. Okay, so this is gonna be the end of the video. Thank you so much for watching. I hope you guys like it. If you did, please smash the like button below, hit the subscribe button, and turn on the notification as well. Saya jumpa korang di video yang akan datang. Assalamualaikum, saya Malukman. Bye-bye.